Tidak dinafikan single pertama nyanyian usahawan Ahmad Iqbal Zulkifli berjudul Hujan menerima sambutan luar biasa daripada pendengar. Rata-rata memuji keupayaan Iqbal, 27, untuk menyanyi walaupun ia bukanlah berada pada tahap yang memuaskan mengikut standard penyanyi profesional. Namun selain isu kualiti vokal, tinjauan M-Star di Twitter mendapati netizen di platform berkenaan menimbulkan tanda tanya tentang keaslian pada salah satu bahagian melodi lagu Hujan ciptaan Oja dan Zai Hamzah itu. Tampil menjelaskan tentang hal itu, tanpa berselindung Iqbal sendiri mengakui menyedari tentang persamaan berkenaan. Saya tak menafikan ada sedikit persamaan tu, saya sedar ia seakan sama. Pada awalnya apabila dapat lagu tu dan dengar untuk kali pertama, saya dah perasan lagu ni macam Winter Sonata. Kalau kata meniru tu tidaklah sebab saya bawa dengan suara saya sendiri, suara garau. Ahmad Iqbal usahawan penyanyi. Tapi komposer kata tak mengapa sebab kita ada melodi tersendiri. Kalau ada persamaan pun mungkin dalam 5 atau 6%, katanya kepada M-Star. Penangan lagu Winter Sonata begitu kuat dalam kalangan peminat tempatan sejak drama berkenaan menjadi fenomena di Malaysia sejak 2002. Housemate aku suruh dengar lagu Hujan by Iqbal Zulkifli. From what I can hear and say is Winter Sonata. Tak pasti aku tengok MV Iqbal Hujan lagu tu macam ada sikit Winter Sonata. Entah aku je kot yang rasa macam tu, kata beberapa netizen di Twitter. Dalam pada itu Iqbal berkata dia berharap isu persamaan tersebut tidak diperbesarkan kerana ia berlaku secara kebetulan. Kalau kata meniru tu tidaklah sebab saya bawa dengan suara saya sendiri, suara garau. Lagipun ia bukanlah menjatuhkan atau meniru, mungkin hanya kebetulan. Komposer pun kata biar je sedikit persamaan sebab nak wujudkan mood sedih tu, ujarnya. Pada 1 November lalu Iqbal yang sebelum ini mencetuskan kontroversi menerusi kisah percintaan tak jadi dengan jutawan Datuk Seri Vida melancarkan lagu Hujan di platform YouTube. Sehingga laporan ini disiarkan, video muzik MV lagu tersebut masih trending di tangga pertama YouTube dengan lebih 1.5 juta tontonan.